Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita berada di hari raya Idul Adha. Saya secara pribadi dan juga keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal soleh kita, baik amalan sholat Idul Adha di hari ini maupun ibadah-ibadah sunnah termasuk puasa sunnah yang barangkali ada yang melaksanakan dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, ada yang mungkin juga melaksanakan dari tanggal 8 hari Tarwiyah dan tanggal 9 hari Arafah, atau mungkin ada yang melaksanakan di hari Arafah saja, tanggal 9 Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terutama juga bagi saudara-saudaraku sekalian yang melaksanakan ibadah kurban pada rangkaian ibadah Hari Raya Idul Adha ini, kita semua berdoa mudah-mudahan ibadah kurban yang dilakukan betul-betul ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah ibadah yang ikhlas kita lakukan karena apa yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban kita. Jadi yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Akan tetapi walaki yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Artinya ibadah kurban yang kita lakukan, baik pada hari ini maupun di 3 hari tasyrik berikutnya, itu semua semata-mata bukti ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan daging yang dibagikan adalah bukti bahwa kita peduli kepada sesama. Dan itu pun menjadi bagian dari ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, untuk itu Idul Adha ini atau sering disebut sebagai Hari Raya Kurban ini adalah bukti kita, rasa syukur kita kepada Allah. Bukti rasa syukur kita kepada Allah, Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak, kata Allah dalam surah Al-Kautsar ayat pertama. Kemudian dalam ayat keduanya, Allah menyatakan, Fasalli li rabbika wanhar. Karena kami sudah memberikanmu nikmat yang banyak, maka sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah, Fasalli li rabbika. Maka lakukanlah sholat, dirikanlah sholat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban pun karena Tuhanmu, karena Allah. Karena sesungguhnya seluruh ibadah kita harus semata-mata kita lakukan karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Jangan kita melakukan kurban, jangan kita berbagi kepada orang lain hanya ingin mendapatkan pujian dan karena ria dan sum'ah kita pengen mendapatkan pujian dari orang lain. Akan tetapi lakukan semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukan semuanya karena bukti syukur dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itulah ibadah yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, kita selalu bisa menjaga hati dan pikiran kita agar kita melakukannya hanya semata karena Allah
dan kita pun nanti akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, baik ketika di dunia ini maupun nanti di akhirat. Insyaallah mudah-mudahan kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saudaraku sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.